Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfa Triski dan juga rekan saya Diva Rizka. Dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pada pagi hari ini dari Komisi 6 DPR RI yang meminta Pertamina untuk menyalurkan gas 3 kg sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertamina juga diharapkan dapat menjaga stabilitas harga jual sesuai dengan daerah masing-masing. Kabar mengenai kelangkaan stok LPG subsidi 3 kg mendapat respon serius dari anggota Komisi 6 DPR RI Inyoman Parta. Anggota Komisi 6 Dapil Bali ini bahkan melakukan inspeksi mendadak untuk memantau pasokan LPG di lokasi distribusi wilayah Bali. Dalam sidaknya, di stasiun pengisian dan pengangkutan bulk LPG Denpasar Bali, Inyoman Parta didampingi Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati. Pada kesempatan ini, ia mengkritik kebijakan Pertamina dalam pendistribusian logistik 3 kg. Menurutnya, Pertamina perlu menindak tegas agen penjual LPG subsidi 3 kg yang tidak sesuai dengan aturan. Terus yang kedua, sesungguhnya kuota ada, cuman persoalannya pengambilannya yang tidak tertib, karena ada persoalan kekhawatiran akan tidak ada gas. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa gas itu ada. Gas itu tersedia dan kuota disiapkan oleh pihak Pertamina. Intinya jangan panik, jangan ngambil lebih. Setelah kuningan memang harus ada langkah upaya-upaya yang lebih strategis. Karena ada data di Bali yang sesungguhnya selama ini memanfaatkan gas subsidi, tetapi tidak masuk dalam hitungan kuota. Oleh karenanya, Inyoman Parta menekankan kepada Pertamina untuk dapat menjaga stabilitas harga jual sesuai dengan daerah masing-masing. Menyikapi hal itu, Dirut Pertamina menghimbau kepada masyarakat untuk melapor langsung ke nomor 135 apabila terjadi penyimpangan dalam distribusi LPG. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI menilai agar penyelesaian tenaga honorer tidak membebani anggaran negara, penentuan P3K penuh waktu dan paruh waktu akan dilihat berdasarkan tupoksi dan beban kerja dari jabatan yang diampu. Menanggapi ramainya wacana P3K paruh waktu, anggota Komisi 2 DPR RI menegaskan P3K paruh waktu masih sebatas usulan untuk mengakomodir honorer yang belum jelas statusnya hingga saat ini. Mardani menjelaskan, munculnya usulan P3K paruh waktu atau P3K part-time guna mengamankan honorer dari penghapusan tenaga honorer di bulan November 2023 nanti. Si hitung-hitungan kita jumlah dari ASN dan P3K itu nggak lebih dari 3 juta semuanya. Kalau reforma birokrasi jalan, sekarang yang existing 3,9 ditambah nanti 2,4, itu jatuhnya kan hampir 6 itu. Nah, itu membuat Kementerian Keuangan dan pemerintah betul-betul mencoba menyisir. Nah, di antara sisiran itu tega sama enggak tega gitu loh. Kalau tega ya buang semua, enggak tega ya udah sebagian di P3K part time. Tapi ini juga baru ide. Nah, kami menilai bukan menyepelekan, tetapi P3 part-time itu bahasa sederhananya pokoknya masuk keranjang dulu, jangan sampai ada satu pun 28 November yang tercecer, apalagi mendapatkan masalah tidak ada statusnya. Sebelumnya P3K paruh waktu masuk dalam draft revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Nantinya, penentuan P3K penuh waktu dan paruh waktu akan dilihat berdasarkan tupoksi dan beban kerja dari jabatan yang diampu. Ken dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI mengevaluasi kinerja badan usaha milik negara yaitu PT Pertamina, PLN, Taspen, Land Industri, dan Pos Indonesia. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah di TVR 09. We'll be right back.
mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan Pasal 20A Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki tiga fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di TVR 09. Komisi 6 DPR RI mendorong badan usaha milik negara untuk melakukan inovasi serta transformasi bisnis yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di dalam BUMN tersebut. Komisi 6 DPR RI mengevaluasi kinerja badan usaha milik negara, yaitu PT Pertamina, PLN, Taspen, Land Industri, dan Pos Indonesia guna mendorong peningkatan kinerja dan kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional. Terkait dengan perkembangan PT Pos Indonesia, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Muhammad Hekal mengingatkan kepada PT Pos Indonesia untuk melakukan inovasi-inovasi serta transformasi bisnis yang sesuai dengan perkembangan zaman. PT Pos juga yang dulu kita agak khawatir mengingat sekarang orang udah meninggalkan kan kegiatan-kegiatan kirim-kirim surat, tapi mereka bisa mempertahankan kinerja dan kita memang meminta mereka untuk merubah dan meningkatkan lini bisnisnya, sebab dulu kan kita dorong kalau bisa menjadi perusahaan apa logistik dan distribusi dengan tetap juga memaintain customer-customer yang non-retail, karena bisnis kan tetap masih mengirimkan tagihan dan lain-lain. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI Hendrik Lewerisa menyoroti kinerja Pertamina, khususnya persoalan kelangkaan dan keterlambatan pasokan bahan bakar minyak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Nah, tentu dengan beberapa catatan, terutama terkait dengan daerah yang saya wakili, yaitu Maluku, karena saya masih mendapat keluhan dari masyarakat, khususnya terkait dengan kelangkaan BBM dan terlambatnya pasokan di beberapa daerah, terutama daerah-daerah yang masuk kategori daerah 3T di Maluku. Dari Subang, Provinsi Jawa Barat, Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI berharap perbankan bisa menerapkan sistem kredit scoring dan mempermudah akses pembiayaan bagi UMKM agar UMKM semakin maju dan berkembang sehingga bisa menembus pasar global.
Di tahun 2023, pemerintah mengalokasikan anggaran KUR untuk UMKM sebesar Rp460 triliun rupiah yang disalurkan melalui 5 perbankan. Komisi 6 DPR RI meminta Himpunan Bank Negara atau Himbara yang ditunjuk menjadi penyalur KUR UMKM memberi kemudahan akses bagi para pelaku UMKM. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Muhammad Sarmuji mengungkapkan, secara ketentuan, pelaku UMKM bisa mendapatkan KUR pada nominal tertentu. Namun, fakta di lapangan, masih banyak pelaku UMKM yang sulit mengajukan KUR karena adanya persyaratan agunan oleh perbankan. Perbankan bisa menerapkan sistem kredit scoring sehingga bisa cepat memverifikasi UMKM yang layak atau tidak layak mendapatkan pembiayaan KUR. Jadi proposalnya sudah layak secara bisnis, tetapi tetap saja diminta agunan dan prosedurnya kadang-kadang sangat rumit. Kita ingin bagi mereka yang layak untuk mengakses finansial ke perbankan, artinya bisnisnya memang layak didanai, karakter orangnya juga memang bisa terjamin, tidak perlu lagi prosedur-prosedur yang rumit, apalagi jaminan yang tidak perlu sebenarnya. Sementara itu, Hilmi mengapresiasi kinerja Bank Himbara menyalurkan KUR bagi pelaku UMKM. Banyak produk UMKM yang mendapatkan pembiayaan KUR bisa menembus pasar global. Dengan kemudahan akses pembiayaan dari perbankan ke UMKM diharapkan semakin maju dan berkembang. Puas dengan program-program Bank Himbara untuk mendukung UMKM-UMKM yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, sehingga dia dapat menembus pasar dunia. Dari Jawa Timur, Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Komisi 7 DPR RI meminta Pertamina segera mengatasi permasalahan kelangkaan gas subsidi 3 kg agar tidak merugikan masyarakat kecil penerima gas subsidi tersebut dalam memenuhi kebutuhan harian maupun menunjang kegiatan perekonomiannya. Selama 3 pekan terakhir, masyarakat di sejumlah daerah mengalami kesulitan mendapatkan gas subsidi 3 kg. Dirut Pertamina menyebutkan stok masih aman. Sementara Menteri SDM menilai kelangkaan gas subsidi 3 kg di sejumlah daerah karena masalah distribusi. Komisi 7 DPR RI mendesak Pertamina bergerak cepat dan tanggap untuk menyalurkan gas subsidi 3 kg ke daerah-daerah yang sedang mengalami kekurangan bahkan kelangkaan. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno mengimbau Pertamina selalu aktif dan intens turun ke lapangan untuk memastikan jaringan distribusi gas subsidi 3 kg berjalan baik. Pasalnya, sering ada oknum yang melakukan penimbunan, kemudian menaikkan harga gas subsidi 3 kg. Kelangkaan gas subsidi 3 kg harus bisa ditangani Pertamina agar tidak merugikan masyarakat kecil penerima gas subsidi dalam memenuhi kebutuhan harian maupun untuk menunjang kegiatan perekonomiannya. Sumber dayanya untuk memastikan bahwa itu tidak terjadi. Kami percaya bahwa Pertamina bertindak cepat untuk bisa mengatasi permasalahan kelangkaan itu. Tetapi kan jaringan distribusi itu tergantung pada agen, ya tergantung pada pangkalan dan kepada pengecer. Nah, ini harus dipastikan juga bahwa tidak ada upaya nakal ya dalam tanda petik yang dilakukan oleh jaringan distribusi tersebut. Saya sendiri sudah menghubungi direksi Pertamina ya ketika saya mengetahui ada kelangkaan ya dan ada laporan tentang kelangkaan itu dan ada laporan tentang kenaikan harga yang di luar kewajaran ya. Edi Suparno menyebutkan Komisi 7 DPR RI tentunya melakukan pengawasan dan mengumpulkan informasi lapangan terkait ketersediaan gas subsidi 3 kg sebagai bahan evaluasi Komisi 7. Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Sidang Umum ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA yang ke-44 akan diselenggarakan di Jakarta pada 5 hingga 10 Agustus 2023 mendatang. Dan seperti apa liputan selengkapnya pemirsa, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIC. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri.
sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Ya pemirsa, pada sidang umum AIPA ke-44 nanti akan membahas beberapa isu. Di antaranya mengenai peran perempuan di Women Parliamentarians of ASEAN Interparliamentary Assembly atau WAIPA. DPRD menilai pentingnya kesadaran kesamaan akses dan peran bagi perempuan dalam semua wilayah dan tataran kehidupan publik, terutama dalam posisi-posisi pengambilan keputusan, termasuk dalam dunia politik. Dan pemirsa, agar seluruh proses sidang umum AIPA ke-44 ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat membanggakan Indonesia di mata internasional, panitia serta seluruh pihak terkait telah mempersiapkan seluruh aspek teknis dan kebutuhan para delegasi sebaik mungkin. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Berkembangnya peran perempuan dalam tatanan politik dan bernegara di Indonesia, mulai dari presiden perempuan pertama, wakil presiden perempuan, ketua DPR perempuan, menteri perempuan, hingga perempuan sebagai pemegang kendali di bidang-bidang pelayanan publik. Artinya, banyak perempuan di Indonesia berhasil membuktikan memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai leader yang baik dan tidak kalah dengan laki-laki. Maka Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani akan mendorong isu kesetaraan gender dalam sidang umum AIPA pada 5 hingga 11 Agustus 2023 nanti. Ia menekankan pentingnya kesadaran persamaan akses dan peran bagi perempuan dalam semua wilayah dan tataran kehidupan publik, terutama dalam posisi-posisi pengambilan keputusan termasuk dalam dunia politik. Puan menjelaskan DPR telah menghelat sejumlah rangkaian acara prasidang umum AIPA, salah satunya Sidang Coordinating Committee of Women Parliamentarians of ASEAN Interparliamentary Assembly atau Komite untuk Perempuan Parlemen AIPA yang digelar di Padang, Sumatera Barat bulan Juni lalu. Mengambil tema Enhancing ASEAN Resilience Through Women Leadership and Gender Responsive Parliament melalui WAIPA, negara-negara ASEAN berupaya merangkum komitmen bersama yang lebih inklusif dan tangguh untuk kelompok perempuan. WAIPA juga mempromosikan kepemimpinan perempuan, memberdayakan pengusaha perempuan, memperkuat undang-undang yang responsif gender, dan mengatasi kekerasan berbasis gender. Anggota BKSAP DPR RI Arzeti Bilbina mengungkapkan, sebagai tuan rumah penyelenggaraan AIPA, DPR RI berkomitmen memperjuangkan porsi keterlibatan perempuan dalam politik, salah satunya melalui keterwakilan 30% perempuan di parlemen. Diketahui ASEAN memiliki rata-rata 21,7% perempuan di parlemen. Negara dengan jumlah perempuan di parlemen tertinggi di ASEAN adalah Singapura 29,5%, diikuti oleh Filipina 28% dan Laos dengan 27,5%. Di Indonesia sendiri, berdasarkan hasil pemilu 2019, keterwakilan perempuan di DPR RI berada pada angka 20% atau 120 anggota legislatif perempuan dari 575 anggota DPR RI. Ya, ini luar biasa ya, terutama bagi negara kita Indonesia. Ini merupakan ajang ya, banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan. Selain sebagai tuan rumah, pastinya kita salah satunya adalah membantu mempromosikan pariwisata kita, budaya kita.
Terus yang kedua pastinya kita bisa menentukan isu-isu yang akan dibawa, terutama untuk kepentingan masyarakat, khususnya perempuan. Dengan adanya isu kesetaraan gender, kesejahteraan perempuan, ibu, pendidikan, peningkatan ekonomi, ini merupakan dasar basic di mana masa pandemi ini merupakan permasalahan bersama bagi peserta anggota AIPA. Jadi isu kesetaraan gender ini di sini akan dibahas lebih dalam lagi untuk anggota parlemen, di mana tentunya kesetaraan perempuan di dalam parlemen itu harus betul-betul kena kuotanya. Selanjutnya, sebagai tenaga pendukung penyelenggaraan sidang umum AIPA ke-44, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mendorong komitmen seluruh panitia penyelenggara mempersiapkan seluruh aspek teknis dan kebutuhan para delegasi undangan sebaik mungkin. Tapi aspek teknisnya nih memang menjadi tanggung jawab DPR, dalam hal ini Sekretariat Jenderal, dukungan-dukungan sehingga semua persidangan itu nanti bisa sesuai dengan harapan semua peserta ya, misalnya SIS gitu ya, alat buat interpreter gitu ya, semacam itu. Kemudian juga sound systemnya itu juga harus baik karena itu forum internasional, artikulasi di ruang sidang itu menjadi penting gitu ya. Sidang umum AIPA ke-44 direncanakan akan mendatangkan sekitar 433 delegasi dari 20 negara dari ASEAN maupun negara peninjau, sehingga diharapkan agar seluruh prosesnya dapat berjalan dengan lancar dan dapat membanggakan Indonesia di mata internasional. Tim Liputan, TVR Parlemen, melaporkan. Alfat dan pemirsa TVR ya. Parlemen, tentu kita sudah sering nih mendengar kata ASEAN. Tapi sejauh manakah kita memahami tentang ASEAN tersebut? Ya, setuju sih Diva, karena memang ASEAN ini atau Association of Southeast Asian Nations, sesuai dengan namanya, ASEAN merupakan kelompok dari negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Nah, informasi selengkapnya akan kita hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD.
Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di TVR 09. Ya, pemirsa, bendera ASEAN mempresentasikan warna utama yang terdapat pada bendera negara-negara anggota ASEAN. Biru melambangkan perdamaian dan stabilitas, merah mempresentasikan keberanian dan dinamisme, putih melambangkan kesucian, dan kuning melambangkan kemakmuran. Pemirsa, tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN Summit ke-42 dan DPR RI menjadi ketua pada pertemuan parlemen anggota ASEAN pada Agustus 2023. Dan pemirsa, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan liputan selengkapnya dalam segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, tentu kita sudah sering mendengar kata ASEAN. Tapi sejauh manakah kita memahami tentang ASEAN? Mari kita jelajahi ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Sesuai namanya, ASEAN merupakan kelompok dari negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Ada 10 negara yang termasuk dalam wilayah ini, dan seluruhnya merupakan anggota ASEAN. Dengan pendiri awalnya pada tahun 1967 oleh Thailand, Indonesia, Filipina, Singapura, dan Malaysia, keanggotaan ASEAN meluas mencakup Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja pada akhir 90-an. Dibentuknya ASEAN tentu untuk meningkatkan kerjasama antar negara anggotanya dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial untuk memperkuat posisinya di kancah global. Tidak hanya berhenti pada negara di Asia Tenggara, ASEAN juga menjalin hubungan dengan mitra di luar kawasan. Pada tahun 2000, ASEAN mendatangi perjanjian perdagangan bebas dengan berbagai negara di Asia dan Australia, lalu meluas hingga Amerika Serikat dan Uni Eropa. Dengan mencuatnya isu dan tantangan global, para pemimpin ASEAN pun meluncurkan pertemuan ASEAN Summit untuk menghadapi isu-isu aktual dan mencari solusinya. Saat ini, ASEAN dikenal dengan wilayah yang dinamis dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia, bahkan menduduki posisi kelima di dunia. Kita lihat saja, inflasi global yang terjadi saat ini, gejolak geopolitik, dan di tengah tantangan lainnya, dunia mengalami kemerosotan tajam. Namun, ASEAN termasuk Indonesia mampu bertahan. Perdagangan ASEAN bertumbuh signifikan dan inflasi pun tetap terjaga. Pemirsa, ASEAN berpedoman pada 3 pilar. Pilar pertama adalah komunitas politik dan keamanan, yang berfokus dalam mempertahankan perdamaian dan stabilitas di antara negara-negara anggota. Pilar kedua adalah komunitas ekonomi, berupaya membentuk pasar domestik yang kuat di ASEAN. Pilar ketiga, komunitas sosial dan budaya, menyoroti pentingnya pembangunan sosial dan budaya dan berupaya meningkatkan kolaborasi dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pemahaman budaya. Pemirsa, mari kita bahas bendera ASEAN. Melambangkan ke 10 negara dan dukungan di antara negara-negara anggota. Warna-warna bendera, yaitu biru, merah, putih, dan kuning, merepresentasikan warna utama yang terdapat pada bendera negara-negara anggota ASEAN. Biru melambangkan perdamaian dan stabilitas, merah merepresentasikan keberanian dan dinamisme, putih melambangkan kesucian, dan kuning melambangkan kemakmuran. Logo di tengah bendera menampilkan padi, merepresentasikan visi bersama para pemimpin pendiri ASEAN, yakni bervisi untuk menghimpun ASEAN yang terpadu, menyatukan seluruh negara di Asia Tenggara dalam persahabatan dan solidaritas. Bentuk lingkaran logo melambangkan kesatuan ASEAN, menyoroti kekuatan dan kolaborasi bersama antara negara-negara anggota. Pemirsa, tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN Summit ke-42 dan DPR RI menjadi ketua pada pertemuan parlemen anggota ASEAN pada Agustus 2023. Kini kita sudah paham ya apa itu ASEAN dan peran besar bagi negara-negara anggotanya termasuk Indonesia.
Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Namun sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di pagi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Diva Rizka dan juga rekan saya, Syalfat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.